Hai anak-anak, apakah kalian ingin melihat dunia di bawah laut? Mereka melompat-lompat bersama Bob si kareta. Dan jangan lupa membawa masker bernapas. Ayo kita berenang di ombak biru, kesana kemari arungi lautan. Melihat ikan-ikan sibuk berenang, sungguh sangat asik sekali. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Ada banyak sekali hal menyenangkan di bawah laut. Mari kita melihatnya. Melewati gua, naik kuda laut, lompati batu koral bersama Bob. Ada juga kerang dengan mutiara, sungguh banyak hal yang menakjubkan. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Dan ada banyak cerita seru di bawah laut. Ayo ikut mereka dan kalian akan dengarkan semuanya. Berenang dengan paus yang bernyanyi tentang kota emas di bawah laut, tempat putri duyung dengan rajanya dan kereta yang melayang. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Tadi sungguh petualangan yang seru dan basah. Sampai jumpa lagi dalam petualangan lainnya bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, mari bernyanyi lagu tentang jembatan London. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan kayu, dengan lumpur. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Kayu tak cukup kuat, lumpur pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan bata, dengan mortir. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Bata tak cukup kuat, mortir pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan besi, dengan baja. Ayo bangun kembali, oh sayangku.
besi tak cukup kuat, baja pun tak kuat, nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan perak, dengan emas. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Hai anak-anak, ayo bermain dengan warna-warni krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna biru. Ambil selembar kertas, gambar langit yang indah. Nampak sangat menyenangkan, biru warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna merah. Ambil selembar kertas, gambar mawar yang indah. Nampak sangat menyenangkan, merah warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna kuning. Ambil selembar kertas, gambar bintang di langit. Nampak sangat menyenangkan, kuning warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna hijau. Ambil selembar kertas, gambar padang rumput indah. Nampak sangat menyenangkan, hijau warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada merah muda. Ambil selembar kertas, gambarlah permen kapas. Nampak sangat menyenangkan, merah muda itu indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna ungu. Ambil selembar kertas,
gambar gaun yang indah. Nampak sangat menyenangkan, ungu warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Apa kamu merasa kesepian? Maka kamu butuh lagu persahabatan. Ada saatku rasa sedih dan sepi, wajah sedihku semakin menjadi. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Teman-teman, teman-teman, para sahabatku, aku senang bersama para sahabatku. Kadang sekolahku membosankan, ku tak sabar tuk segera pulang. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Teman-teman, teman-teman, para sahabatku, aku senang bersama para sahabatku. Ada saatku rasa sungguh senang, ingin ku bagi rasa senang ini. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Tahukah kalian siapa sahabat Bobsi Kereta? Kalian semua. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak, aku Bobsi Kereta. Aku akan ceritakan tentang pekerjaan orang. Membangun jalan di padang gurun, mereka para insinyur. Menanam pangan dan memanennya, mereka para petani. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Padamkan api di hutan dan kota, pemadam kebakaran. Mengobati dan menyembuhkan, mereka para dokter. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Menemukan dan menciptakan, mereka para ilmuwan. Berbagi ilmu dengan anak-anak, mereka para guru. Inilah pekerjaan orang. Aku senang melihat orang-orang bekerja. Beginilah dunia berputar dan pekerjaan orang. Semua yang mereka lakukan menakjubkan, bukan? Dadah, sampai jumpa. Anak-anak, apakah kalian menyayangi beruang Teddy? Beruang Teddy berputarlah, beruang Teddy sentuh tanah. Beruang Teddy semir sepatu, beruang Teddy ke sekolah.
Beruang Teddy melompatlah, Beruang Teddy sentuh angkasa. Beruang Teddy membungkuklah, Beruang Teddy sentuh kakimu. Beruang Teddy ayo tidur, Beruang Teddy jangan mengintip. Beruang Teddy matikan lampu, Beruang Teddy selamat malam. Waktunya Beruang Teddy tidur.